kadang nyerah mau beli helm anak. Oke. Tapi yang ini recommended untuk yang lingkar kepalanya. Oke okay guys, kali ini dari kali ini di channel saya akan coba review dan unboxing untuk produk helmet dari produk Bell. Oke okay, langsung saja nggak usah lama, kita buka bungkusnya. Guys, ini dapat kardusnya, lihat saja, cukup nyaman, cukup aman untuk packingnya. Sini dikasih kardus tambahan untuk melindungi agar tetap kotak bentuknya sehingga tidak melukai produknya, tidak melukai helmnya. Oke, nice packing untuk packingnya. Oke, guys, kita cek untuk warnanya. Saya beli yang warna matte grey, black, grey black adalah untuk warnanya yang grey. Kemudian ada tulisan Bell di bagian kiri belakang, warnanya black. Oke. Okay. Size-nya tidak ada. Tidak ada size-nya. Berarti ini adalah all size. Dan kenapa saya pilih ini karena ya secara model bagus. Yang kedua, untuk merek Bell sendiri sudah punya nama dan untuk kualitasnya tidak diragukan lagi. Kemudian yang ketiga adalah ini untuk kaum kepala kecil ini cocok sekali karena saya susah sekali. Terakhir kemarin saya beli helm itu size nya XS dari produk spesialis. Memang karena kepala saya kecil guys. Oke, langsung saja. Oke, ini buka. Kemudian ini ada wadah helmnya. Ini plastiknya. Kita ambil kitabnya dulu. Kitabnya ada dari Bell. Ada stikernya. Stiker Bell. Oke ya. Bisa ditempel di kulkas atau motor-motor biar oke. Kemudian untuk kitabnya. Kitabnya biasa pemakaian, terus kualitas, kemudian instruksi-instruksi lainnya. Untuk bahasanya komplit, tapi tidak ada bahasa Indonesia. Langsung saja untuk produknya. Oke. Untuk seri nomad ini yang ada di Indonesia, yang beredar tidak ada yang MIPS ya, yang ada yang nggak ada yang MIPS, tapi ada produk Bell lain yang modelnya mirip sama ini, ada Bell 440 atau Bell Sixer, cuma kalau yang mirip sekali dan udah MIPS itu yang Bell 440. Coba cek di Google atau di aplikasi online banyak itu, jual beli online. Warna abu-abu, matte grey. Untuk tulisan tadi matte grey black. Nah, ini tulisannya warna black atau hitam. Kemudian ada yang warna oranye. Jadi untuk produk Bell ini sendiri keluar ada 5 warna yang ada di Indonesia. Yang pertama grey tulisan hitam, yang kedua grey tulisan oranye, kemudian ada merah visornya hitam. Yang keempat ada biru, full biru. Yang kelima ada full hitam, hitam doff. Ya. Ya. Nice lah untuk harganya juga terjangkau. Untuk modelnya juga oke. Kita review bagian dalamnya dulu. Ini yang pertama ada bagian
spackle ya. Materialnya bagus nih, kuat, enak juga. Kemudian ada adjuster untuk tempat telinganya, nanti ini akan lebih mudah ditarik atau dikencang atau disesuaikan dengan telinganya pas dipakai. Untuk adjuster bagian kepala pemutarnya ini enak juga, mudah sekali, terutama nanti pada saat dipakai kemudian diputar-putar, hanya tinggal memutar saja untuk menyesuaikan lingkar kepalanya. Oke guys, kemudian dalamnya ini bukan MIPS, biasanya kalau MIPS ada dominan warna kuningnya atau stiker warna kuning ada tulisan MIPS. Di sini belakang juga biasanya ada tulisan MIPS atau stiker, tapi ini enggak ada karena memang enggak seri MIPS. Oke, untuk bagian dalamnya sendiri ada beberapa logo tulisan untuk pemakainya atau peruntukannya. Yang pertama untuk sepeda, yang kedua untuk sepatu roda, kemudian untuk skateboard, yang keempat ada apa ini, logo orang baca, mungkin untuk baca buku atau baca koran yang di tempat ekstrim ya, saya nggak tahu lah, nanti bisa cek di Google, browsing-browsing. Kemudian yang tidak untuk peruntukannya ada background warna hitamnya. Yang pertama untuk konstruksi bangunan, jadi ada logo cat sama kuas catnya. Kemudian tidak untuk sepeda motor karena memang tidak ada logo SNI ya. Oke, untuk size-nya tidak ada tulisannya, hanya ada tulisan Nomad X gitu. Untuk lingkar kepalanya 53-60 cm. Ya, recommended untuk saya, terutama karena kepala saya kecil. Ya, lingkar kepala saya sekitar 55-56 guys. Jadi kadang nyerah mau beli helm anak. Oke. Tapi yang ini recommended untuk yang lingkar kepalanya 53-60. Oke lah. Untuk beratnya sendiri cukup ringan, 310 gram. Kemudian untuk manufacturingnya September 2020. Oke, berarti ini barang baru ya, barang baru. Cuma kalau lihat di internet itu sudah beredar sekitar 1 tahun yang lalu, mungkin tidak di Indonesia beredarnya. Lanjutannya ada peringatan ini nanti bisa dibaca. Oke, apa ini, made in China ya, yang masuk di Indonesia mungkin yang saya dapat ini made in China. Untuk bagian dalamnya, untuk sponnya tidak ada cadangannya guys, cuma ini saja ya. Jadi nanti kalau mau pakai harus samponan dulu kali ya, jadi kalau mau main samponan dulu, enggak main terus samponan enggak, tapi ini mau main samponan dulu. Oke, ini untuk bagian luarnya. Oke ya, kemudian ini ada garisnya, ini berarti nanti untuk tali Google. Oke lah, dari ini kompatibel untuk menggunakan Google atau kacamata untuk sepeda juga yang ada tali strapnya. Oke, nice, cukup nice.